Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau membuat sensor remote yang sangat sederhana sekali ya. Di video yang kemarin saya membuat switch on off ya, pakai switch ya. Nah, di video kali ini saya membuat sensor remote dengan menambahkan 4 ban saja ya, dari rangkaian yang kemarin ya. Langsung saja ya, siapkan resistor ukuran 10 kilo ya, terus siapkan TSOP atau IR receiver, siapkan juga LCOS 10 mikro 16 volt dan transistor A1015 ya, jenis PNP ya. Pertama-tama dipasang TSOP ya, ini kaki-kakinya ya, yang plus dipasang ke plus ya, yang ground dipasang ke ground ya, yang out disisakan satu ya, yang ground dihubungkan ke negatif, yang plus dihubungkan ke plus ya. Ini kaki yang outnya disisainya, jangan dihubungkan ke ground itu ya. Selanjutnya ini saklar yang kemarin kita copot dulu ya, biar nggak ribet ya. Ini timahnya jelek ya, kurang nempel ya. Selanjutnya pasang elko kan yang ada putihnya, min itu ya, dipasang di negatif ya, yang positifnya dipasang di out TSOP ya, ukurannya 10 mikro ya, saya pasang yang 1 mikro kurang bagus ya. Nah, selanjutnya pasang transistor ya A1015, itu kaki-kakinya ya, kaki emitor ke 5 volt ya, ke strum plus gitu ya, kolektor ke kaki IC nomor 14 ya, dan basisnya ke out TSOP melewati resistor 10 kilo ya. Awas jangan sampai terbalik ya, karena bisa merusak resistor dan TSOP nya ya, jangan sampai salah ya. Oke ya teman-teman, sudah selesai rangkaiannya ya, dengan menambahkan 4 bahan saja ya, sudah menjadi rangkaian remote sensor ya, sensor remote ya. Kita tes dulu ya, ini yang merah lampu standby ya. Jadi ketika ada setrum masuk ke rangkaian ini, langsung standby itu ya, nyala ya. Ketika remote ditekan, lampu padam dan langsung menyalakan relay ya, karena relay terhubung ke kaki nomor 3 ya, sedangkan lampu terhubung ke kaki nomor 2 ya. Kita tes ya, ke pakai beban yang lebih gede ya, pakai lampu. Ini di strumnya dicolokin dulu ya, ini ya standby ya. Ini relay belum bekerja ya, karena belum mendapat trigger ya. Ini kita pencet ya, triggernya dari remote ya. Ini sudah nyala teman-teman ya. Ini videonya dipercepat ya, jadi kelihatannya nyala padam ya. Ini kalau dipencet sekali nyala ya, terus dipencet lagi padam gitu ya sebenarnya ya. Ini yang nggak dipercepat ya. Kita sekali mencet langsung nyala ya lampunya ya. Dipencet lagi langsung padam ya. Nah, ini ya rangkaiannya ya, cukup sederhana sekali ya. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Wassalam.